Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan music serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Ridley. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkenal, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus. Yeah. Guys, untuk kali ini kita bakal mereaksi ya seorang pemuda daripada Malaysia, yaitu Zidin Aziz. Yang mana dia ke Indonesia dan membawa satu kertas ya yang bertulis apa salah Malaysia, ayuh tutup sengketa. Nah, dia ini sebenarnya niatnya itu untuk menyatukan ya rakyat Malaysia dan juga Indonesia dan memperbetulkan kesalahpahaman. Iya. Dia sekarang berada di Indonesia dalam video ini guys ya. Yang mana orang Indonesia juga mempertanyakan dia sesuatu dan dia akan menjawab itu dengan, dan juga faktanya kita baru tahu sebenarnya lagu nasional Malaysia ya dicipta oleh orang Indonesia guys. Kita baru tahu nih. Dan jadi veteran guys. Ya, dan juga guys, kalian harus memberikan komentar dengan bijak dan juga harus menanggapi dengan bijak juga di dalam video ini. Kalian berikan kita komentar-komentar yang positif dan juga harusnya kita bersifat terbuka dan juga memikirkan lebih dalam lagi ya tentang hal ini. Jadi nggak perlu basa-basi, kita dengarkan dalam 3, 2, 1 and go. Ada negaraku, Sri Melaka, negeri Selangor pun penulisnya orang yang sama, Saiful Bahri. Kalau kita lihat di depan tadi apa, Pakcik? Ada soalan tadi, pertanyaan tadi. Oke, kita lihat ya. Hey guys. Ya itu kan. Dan penulis lirik lagu kebangsaan Malaysia orang Indonesia, tapi kalian melupakan itu. Wah. Itu pertanyaan orang Indonesia kepada Zidin Aziz ini ya. Oke, lanjut. Indonesia. Lagu negaraku, Sri Melaka, negeri Selangor pun penulisnya orang yang sama, Saiful Bahri. Musik dari Indonesia. Ya, saya tahu itu. Dia bekerja di Malaysia, kamu tahu enggak? Enggak. Saat konfrontasi Malaysia-Indonesia tahun 63, Saiful Bahri itu berpindah, bekerja di Malaysia. Kerja di Radio Television Malaysia. Enggak, RTM. Gini pun, anak-anaknya hidup bahagia di Malaysia. Tapi tidak pernah melupakan, melenyapkan Saiful Bahri itu lahir di Indonesia. Kamu cari di internet, penulis lirik lagu negaraku. Ini? Disedia oleh pemerintah. Tulis Saiful Bahri lahir di Indonesia. Oh. Kami tak pernah melupakan Malaysia dan Indonesia umpama malam dengan siang. Kata malam aku terlalu cemburu kepada siang. Kata siang aku terlalu cemburu kepada malam. Tapi seharusnya kita itu kabarkan kepada siang dan malam bahawa mereka saling memerlukan untuk melengkapi satu pusingan hari. Tiada siang tak ada nama hari. Tiada malam tak ada nama hari. Begitu juga kita tiada Malaysia, di mana Saiful Bahri akan pergi saat konfrontasi, di mana keluarganya akan hidup bahagia sehingga hari ini. Jika tiada Indonesia, siapa akan menghasilkan lirik terbaik untuk lagu kebangsaan kami, Saiful Bahri, tumbang pelbagai jasa untuk negara kami. Jadi ayo tutup sengketa. Wah, guys, itu maksudnya di sini dia bilang kalau nggak ada siang, nggak ada malam gitu ya. Kalau nggak ada Malaysia, Indonesia saling memerlukan lah ya. Ceritanya di sini. Ya beginilah. Wah. Kalau perumpamannya itu seperti siang dan malam lah. Tapi kalau macam kita selalu dengarkan, bagaikan kakak dan adik guys. Benar. Berantem manapun tetapi saling menyatu juga akhirnya gitu. Bisa nggak kalau kita cari tentang Saiful Bahri ini, Pakcik? Ya benar-benar. Di sini kita ada sedikit informasi berkenaan dengan Saiful Bahri Ilyas yang
lahir pada 1924 hingga 1976 dan dia merupakan seorang Malaysia Indonesia composer ya. Malaysia Indonesia composer daripada Indonesia. Ya. Penulis lirik, pencipta lagu kebangsaan Malaysia, National Malaysian National Team lah ya. Yang mana saya pun merupakan salah satu dari sedikit musisi yang cukup menonjol ya, baik di Indonesia maupun Malaysia. Dia merupakan pengubah lagu kebangsaan Malaysia, negaraku, dan juga memainkan berbagai alat muzik, terutama biola dan saksofon. Wah, luar biasa ya. Dan juga dia ini sebenarnya seorang Minangkabau yang berasal dari Payakumbuh ya, Sumatera Barat. Lahir 19 September ya, pendidikannya dimulai di INS Kuitanam, tempat di mana ia mula menghasilkan bakat muziknya tahun 1941. Ia pergi merantau ke Jakarta dan menjadi pemain saksofon dan biola di Orkes Studio Jakarta, OSD ya guys, seperti itu. Ia memimpin kelompok musik tersebut. Maksudnya dia ini bukan kaleng-kaleng juga, dia adalah pemimpin untuk orkes tersebut lah ya. Dan juga banyak ya, Saiful Bahri ini dia bikin komposisi untuk film Tiga Darah ya, film musikal ya, film festival film Indonesia ya, dan juga semuanya klasik juga. Dan juga ini ceritanya ya, pada tahun 1963 ketika terjadi konfrontasi Indonesia Malaysia, dia hijrah ke Malaysia guys ya. Dan juga di Malaysia itu dia aktif di lembaga kebudayaan dan seni negara seperti Orkes Radio Malaysia, RTM ya, yang kita panggil sebagai RTM hari ini ya, Radio Television Malaysia. Benar. Dan juga dia banyak menghasilkan dan mencipta lagu-lagu yang sangat-sangat puitis ya. Antaranya adalah apa yang hits lah, Muhibah, Kenangan Masa, Fajar Harapan, Surat Tak Bernama, Surat di Waktu Malam, dan Semalam di Malaya. Nah, itu sebenarnya dan juga banyak juga guys, lagu Melaka, Melaka Maju Jaya di Malaysia, dan sering menggunakan nama samaran Surya Buana supaya tidak terdeteksi oleh mata-mata. Oh gitulah, ketika era konfrontasi Indonesia Malaysia berlangsung lah gitu. Betul. Tapi gitu, apa orang katakan, ini itu adalah sejarah sebenarnya. Dan rezeki juga guys, rezeki masing-masing juga. Benar. Dan apa yang kita paling respect ialah dia telah membawakan sesuatu yang sehingga ke hari ini dan sampai bila-bila pun akan digunakan, yaitu sebuah lagu kebangsaan, lagu negaraku. Dan juga guys, dan juga tidak pernah terlupakan atau melenyapkannya, yang Saiful Bahri ini tetap lahir di Indonesia. Betul. Gitu guys. Nah, saling melengkapi lah ya soalnya. Nah, jadi guys, gimana pendapat kalian ya, sila komentar dengan bijak, berhemah, dan juga memberikan kita kata-kata yang bagus untuk kita dengari ya, dan juga baca ya. Terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita, dan juga di sini kalau kita ada tersalah kata, tersilap bahasa juga, kita pengen minta maaf juga kepada kalian semua ya. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini Paci ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk menyajikan video-video anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.